Tapi iya. Halo guys, sekarang saya posisinya di pantai Saitro Jinar, tepatnya di Kabupaten Kebumen, pantai Bocor atau pantai Saitro Jinar. Kita nikmati dulu makan pecel sama gado-gado. Di Pantai Saitro Jinar, Pantai Bocor, Kebumen. Kita hari ini mau makan dulu biar enggak lemes. Oke lah guys, ikuti terus video saya, nanti di situ banyak macam-macam pemandangan di Pantai Saitro Jinar ini. Oke guys. Ini guys, kayaknya ini kelaparan nih guys. Enteng kabeh sapiringe garik sisa. Parah kan? Ojoku siapa? Apa sekian sudah di toko tas nang kana ya? Pedagang kaki lima pun sudah banyak, di antaranya baju-baju buat anak-anak. Pemandangannya juga luar biasa. Laris Kang. Ketemu batir lama nang laut ya. Ini ya guys, sekarang hari Minggu, suasananya lebih padat, parkiran sana sini pun penuh. Parkir sekarang sudah luas di bawah pohon pinus, jadi suasananya sejuk, nggak panas. Mas rombongan ini mas Dieng Dieng berada di Wonosobo ya. Oh iya iya, kita turun mau dibe mas. Hah? Oh Pantai Saitro Jinar ini terletak di selatan Kota Kebumen, Kabupaten Kebumen. Bila mana mau kunjungi ke Pantai Bocor ini atau objek wisata Pantai Bocor ini yang dikenal Saitro Jinar, kalau dari Jogja itu arah dari Bantul menuju jalur selatan, nanti lewat Bandara Internasional Yogyakarta, jalur Ring Road jurusan ke Cilacap. Di situ strategis sekali lewat jalur ini. Lalu kalau dari Cilacap, dari Pantai Suwuk arah ke Ring Road jalur selatan menuju ke Jogja,
Pantai Setrojenar ini yang dikenal atau Pantai Bocor, perkembangannya sudah luar biasa. Hari-hari wisatawan atau anak-anak atau mau liburan ke sini sudah hari-hari pun sudah ada. Sekarang sudah jalannya sudah bagus, aspal mulus semua. Dari jalur besar sampai ke tepi pantai semuanya jalurnya sudah jalur beraspal. Inilah guys video yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.